Bogor, sebagaimana prediksi BMKG, saat ini sudah masuk musim hujan. Pintu air di Bendung Katulampa belum menunjukkan tanda kenaikan yang berarti. Hal ini dimanfaatkan Pemkot Bogor melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk membangun talut di kawasan Komplek Graha Indah, Kelurahan Kedung Halang, Bogor Utara. Talut ini dimaksudkan untuk memastikan tidak terjadi longsor dan air segera mengalir cepat ke hilir dengan tujuan menghindari terjadinya banjir. Bikin PTPT tembok penahan ini kan di Graha ini sering banjir kata Pak, kata warga di sini ya, ya kalau naiknya dari jalan hampir 1 meter dari nol jalan yang atas. Itu makanya sekarang mau di tebing. Kalau dari sini saya dari dasar kali ini sampai atas 4 meter 20 dari dasar ke bawahnya 1 meter 80 ke bawah pondasinya, lebar pondasinya 1,50. Pembangunan dengan nilai proyek 1.742.983.000 ini terasa benar untuk mengurangi banjir suatu tempat tertentu. Padahal, jika ditilik dari kawasan satu daerah aliran sungai atau DAS, setiap bagian sungai punya peran penyebab dan terkena dampak longsor dan banjir ini. Ini mulai dari kapan, Pak? Sampai Desember mulai dari kapan kemarin? Dari bulan Juli. Saat ini banyak proyek pembangunan yang menerapkan pembangunan drainase konvensional, di mana air secepatnya dialirkan ke sungai dan selanjutnya ke hilir. Kondisi ini memacu debit air sungai bertambah banyak dan deras. Padahal bisa dilakukan konsep drainase ramah lingkungan, yaitu mengalirkan kelebihan air di satu kawasan dengan cara meresapkannya ke tanah atau secara bertahap dan alamiah dialirkan ke sungai. Meter setengah. Ini kalau yang kena kira-kira di sini sampai berapa RT atau berapa kakak? Kira-kira. Paling dari sana ya. Kalau banjir sampai sini ya kan semeter setengah. Paling 5 kakak. Berapa ya dari sana sih, dari jalan Cendana 1 sampai situ paling 2 rumah ke situ mah. Paling ke sana paling banjir tuh rumah sana juga kena sedikit. Warung ya, belum ada warung ini nih. Paling di sana di Kampung Bebek itu ya, kena juga kebanjiran. Iya, kebanjiran. Kalau korban udah pernah ada? Korban nggak ada, paling korban ini bangsa apa, barang-barang lah gitu. Udah pada kebawa. Kalau yang di sana, kalau yang di sini paling kebanjiran bangsa tempat tidur aja gitu doang. Memang di Gedung Badak juga nggak pernah banjir? Gedung Badak jarang naik ke sana mah. Jarang, karena dulu rumah tinggi di sana, di sini bawah gitu. Naiknya dari sana, dari ujung. Pembuatan talut sungai Ciliwung dinilai tak menyelesaikan masalah jangka panjang banjir Ciliwung Bogor. Manfaatnya hanya dirasakan sesaat dan oleh warga di titik tertentu. Talut dengan tembok beton yang hanya di sisi perumahan Graha Indah bisa memicu banjir untuk wilayah lainnya. Membahayakan sebenarnya terhadap perumahan Gedung Badak kalau kondisi Ciliwung itu nantinya banjir besar dan dampak besarnya nanti banjir itu akan melimpah ke sebelahnya Graha Indah. Karena kalau cuma sebagian yang diturap, kan sebenarnya Ciliwung itu pernah besar, pernah banjir besar waktu 2010. Dan kejadiannya waktu itu memang yang kena dampaknya banjir itu, meluapnya air itu ke Graha Indah. Nah kalau sekarang kondisinya Graha Indah saja yang diturap, nanti akan sebaliknya, justru perumahan Gedung Badak lah yang akan kena dampaknya banjir itu nantinya. Menurut warga yang juga aktivis kelompok peduli Ciliwung ini, turap yang bagus adalah buatan alam dengan pohon-pohonan di tebing sungai. Turap bikinan manusia tak menjamin dan karena sifatnya proyek, maka ia pun menduga ke depannya pasti ada perbaikan-perbaikan lagi. Kalaupun banjir, dia pasti enggak semua gitu. Kalau hanya untuk turap-turapan kayak gitu ya, hanya proyek saat lah. Dan tentunya nantinya akan ada perbaikan-perbaikan lagi.
bicara soal perbaikan, pastinya juga akan bicara soal anggaran. Adrianto Agung, tahujan.com untuk Media Kerayatan.